tak? Kau tahu tak? Ha, apa dia? Apa-apa? Weh, kau tahu tak? Assalamualaikum, guys! Oh, nasib. Aku ingat hantu ni. Ha? Apa dia? Tak ada apa-apa. Anyways, kenapa kau datang kat sini, Perak? Korang buat apa tu? Oh, kita orang sembang pasal Ain sekarang. Oh, apa tu Ain? Ain tu anak Imran nak sirap. Eh, bukan. Salah bang, salah tu. Habis tu, apa dia? Ain tu advanced integrated dalam sistem. Oh, macam tu rupanya. Weh, korang, aku ada idea. Apa dia? Apa kata kita buat pertandingan dekat dalam Ains? Siapa paling banyak rekod dia menang? Boleh. Cantik, esok kita beritahu Malaysia Ball. Keesokan harinya. Cikgu. Kenapa, bang? Kami ada bincang sesuatu, cikgu. Kami nak buat pertandingan Ains, cikgu. Siapa paling banyak rekod, dapat hadiah. Oh, macam tu. Jadi, cikgu setuju ke tak? Baik. Cikgu setuju. Mereka pun pergi ke mamal komputer untuk memulakan rekod Ain. Okey, jom buka rekod 5. Alamak, kita ketinggalan jauh. Tak apa, aku ada idea. Ha, apa dia? Apa kata KS sediakan tempat pada laptop manakala aku dah faham buat buku? Boleh. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah KL Ball. Terima kasih ya, KL. Sama-sama. Nah, ini laptop korang. Terima kasih. And aku pun ada bawa buku juga. Jom buat Ain. Beberapa bulan kemudian. Cikgu Izzy. Saya nak panggil kamu bertiga sekejap. Kenapa cikgu? Guru besar, duduk dulu. Saya nak beritahu satu benda. Apa dia? Saya nak beritahu. Awak dapat tawaran daripada SMKBE. Ya ke? Ya dan tahniah. Beberapa tahun kemudian. Akhirnya kita dapat membangunkan syarikat penerbitan. Nampaknya apa yang kita buat sebelum ini mendatangkan hasil. Kita dah pun terbitkan kamus kita sendiri.